belajarlah ilmu faraid. Ajarkanlah ilmu faraid pada manusia dan ajarlah ilmu faraid pada manusia. Sesungguhnya ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilang dicabut daripada dada-dada manusia, itulah dia ilmu faraid, ilmu faraid. Ilmu faraid antara ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok di kuliah maghrib, kuliah subuh, jarang kita tengok ustaz-ustaz kita cerita berkaitan dengan pembahagian harta. Betul kan? Jarang, pasal apa jarang? Jarang kita nak jumpa dengan sebab kita susah nak cari kepakaran-kepakaran tersebut. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan di sini, belajarlah ilmu faraid dan al-Quran. Belajar ilmu faraid dan al-Quran. Pertama, belajar faraid, Nabi kata. Faraid ni salah satu daripada cabang ilmu fiqh. Dalam fiqh di sana ada salah satu cabang pembelajarannya, iaitu ilmu tentang pembahagian harta. Dan ilmu ni antara ilmu yang sukar dipelajari. Kerana dia ada kaedah-kaedah tertentu yang terpaksa kita hafal tata cara tersebut. Seolah-olah kita belajar ilmu hisab, ilmu matematik. Kalau kita lupa kaedah, lupa cara nak mengira tu, maka dia tak kena dengan natijah yang sepatutnya. Jadi atas sebab tu jarang orang yang betul-betul pakar dalam bidang tersebut. Sebab tu betul lah Nabi bagi tahu, ilmu yang mula-mula diangkat iaitu ilmu faraid. Sebab tu Nabi suruh kita belajar ilmu faraid dan belajarlah al-Quran. Belajar al-Quran dan belajarlah ilmu faraid.